di Kecamatan Bel Johor, kalau menurut data di kami bahwa saat ini kalau tingkat kota Medannya diurutan ketiga sesudah Selayang dan Helvetia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa data dulu, jadi yang konfirmasi positif COVID-19 untuk warga Medan Johor sebanyak 537 orang, sembuh sampai saat ini alhamdulillah sudah 440, yang meninggal dunia sampai dengan minggu ke-2 bulan November sebanyak 58 orang, dan masih dirawat inap pada saat ini 130 orang. Jadi saat ini protokol kesehatan tetap dan terus kami laksanakan, bahkan Kecamatan Medan Johor juga sudah punya satgas COVID. Yang kedua, relawan COVID yang kami bentuk, yang bekerjasama juga ada dengan BNPB Provinsi. Dan hari ini, bukan hari ini, sejak tanggal 16 November kemarin, sebanyak relawan satgas COVID 100 orang, sekarang setiap pagi mereka bertugas memberikan edukasi, memberikan peringatan kepada terutama warung, kafe, swalayan, minimarket, dan rumah-rumah penduduk agar sentiasa menjaga protokol kesehatan. Karena saat ini Medan Johor terus terang karena berbatasan dengan Deli Serdang, jadi pertambahan penduduk di siang hari itu luar biasa. Jadi kalau untuk jajaran kepala lingkungan ASN setiap Senin dan Jumat kami tetap melaksanakan apel pagi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya agar kepala lingkungan melalui istrinya berarti ketua PKK lingkungan bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa kita saat ini berperang pada musuh yang nggak nampak tapi nyata, tiba-tiba meninggal aja. Jadi untuk saat ini yang bertugas sebagai satgas dan relawan yang ada di Kecamatan Medan Johor, mereka terus. Jadi pendapat kami bahwa sumber daripada penyebaran COVID yang pasti tempatnya berkumpul orang banyak. Nah saat ini pesta sudah mulai lagi new normal, kebiasaan baru. Tapi kami tetap pantau mulai kepala lingkungan dan lurah dalam pelaksanaan pesta tetap menerapkan protokol kesehatan. Wajib ada tempat cuci tangan, penyelenggara harus menyiapkan masker bagi undangan yang tidak membawa masker, hand sanitizer, dan tentunya menjaga jarak. Sekali saya sampaikan bahwa sumber daripada penyebaran COVID adalah tempatnya berkumpul. Kami, saya terutama, kebetulan saya penggemar juga duduk di warung, jadi saya sengaja berkeliling sekalian menghimbau, mengingatkan pemilik kafe, kopi, agar menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah berjalannya ini walaupun angka naik, tapi jumlah yang meninggal sebulan terakhir ini hanya 3, yang biasanya hampir setiap hari Medan Johor itu ada yang meninggal dunia. Artinya bahwa masyarakat secara perlahan sudah peduli terhadap kesehatan, terutama protokol kesehatan. Itu dia.